Timnas Indonesia berkesempatan menjajal kekuatan salah satu kontestan Piala Dunia 2018 Islandia pada laga persahabatan di Jakarta minggu petang. Kesempatan langka ini akan dimanfaatkan Indonesia untuk menambah jam terbang sekaligus menempa mental para pemain. Pelatih Timnas Indonesia Luis Mia Aspas akan mewaspadai gaya bermain tim tamu yang identik dengan permainan eksplosif dengan transisi cepat. Selain itu, keunggulan postur pemain Islandia juga turut diantisipasi oleh Mia. Una de ellas, y donde son muy fuertes, es en las transiciones, en el juego directo, son jugadores muy físicos. Pero bueno, vamos a intentar, vuelvo a repetir que a nosotros viene la experiencia, vamos a intentar contrarrestarlo con lo nuestro. Di kubu Islandia, pelatih Heimir Hallgrímsson mengungkapkan timnya memang tengah berupaya untuk menjajal beberapa lawan di luar Eropa yang memiliki gaya bermain berbeda, seperti Indonesia. Karenanya Hallgrímsson berharap tim Garuda mampu menampilkan permainan umpan pendek cepat yang jadi ciri khas. And Indonesia definitely fits into that category. They have different style of football, a lot of good players, individual skills, dribbling and quick players. So we're just looking forward for the game and we think it's a good mental preparation for the World Cup. Laga antara Indonesia versus Islandia rencananya akan dihelat Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di laga sebelumnya beberapa hari lalu, Islandia sukses melumat Indonesia Selection dengan skor telak 6-0. Angga Nuriski, Haris Setiawan, Kompas TV, Jakarta.